Waktu Indonesia. Bercanda. Dan sekarang kita akan melanjutkan keseruan dalam bermain kata misteri. Apakah ini jawabannya? Ada? Bukan. Okay. Karena yang disebutkan adalah nama. Dia sudah tahu sebenarnya. Tapi apa? Nama apa? Nama hewan. Ini yang punya gading. Nama hewan. Yang punya gading. Yang punya gading. Yang punya gading orang kaya. Kalau orang kaya pasti nama hewannya orang kaya. Jorgi. Siapa? Jorgi. Jorgi pakai H. Jorgi. 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 Pokoknya Jorgi. J-O-R-G-H-I. Iya. Yeah. Apa J-H-O-R-G-I? J-O-H. J-O-R. Pokoknya Jorgi kan jadi bacanya. Ya. Jorgi aja dibacanya. Ya, pokoknya yang dibaca Jorgi. Jorgi. Serah dia. Jadi waktu itu bilang Jorgi nama. Jorgi, apakah ini jawabannya? Jorgi. Allah. Bukan. Gi pakai H-I. Kamu jangan masukin H-I-nya, terserah nanti mereka yang taruh. Kita buka. Oh, okay. Nama Jorgi. Hewan yang punya gading. Jawabannya adalah Jiro. Apa ini Jiro, Pak? Ayo beduk. Jiro apa Jiro? Ayo beduk. Tahu dulu ini Jiro apa Jiro? Binatang. Masa lu enggak tahu Jiro? Ini binatang yang punya gading. Nih lihat. Oh. Sukyu Gembi berbeda datang dari mana Jiro. Gading Martin, Kak. Iya, betul. Oh, nama hewan yang punya gading. Coba telepon. Lu telepon Gading Martin, lu telepon tanya. Halo, Gisel. Wes, pencet aja belum? Lu pencet dulu handphonenya. Ini favorit number langsung. Kok Gisel? Gading. Ya, tanya Gisel. Gisel, gading ada nggak? Ada. Gua main ke rumah ya. Lu pikir Gisel gajah? Gisel, gading ada nggak? Ya dia nggak punya gading lah. Maksudnya Gading Martin. Ah, yang lengkap. Gisel, Gading Martin ada nggak? Yes. Kalau oh, adanya Roy Martin, ya lo nggak apa-apa deh. Bapaknya dong, bapaknya itu. Bapak ini kan hewan, bapak bilang tadi hewan. Iya, hewan ini. Anda pikir yang bawah ini nasi pecel apa? Hewan yang punya gading. Iya. Ini punya gading. Mana gadingnya saya tanya? Mana gadingnya? Loh. Itu Gempi, Pak, bukan gading. Ini anaknya. Bapak tahu dari mana itu anaknya? Ini juga jelas, Gempi itu anaknya nanti gading. Kalau bisa aja di beritanya hoax. Iya. Kalau berita hoax, kenapa Anda percaya? Nah, makanya saya protes. Ya, makanya, ini bukan itu hoax. Itu kan cuma lidah doang, anak lupa yang ngomong. Tuh baca Instagram gading. Itu anjing peliharaan gading yang diberi nama Jiro. Nanti hewan yang punya gading Jiro. Jiro ini punya gading. Iya. Bukan punya kamu. Kita beri semangat. Kalau ini semangatnya berdua ya, Cah, ya. Harus dihargai. Tangan di atas tombol. Siap-siap. Tim A dan tim B. Kata misteri yang kedua. Pertanyaannya. Alat komunikasi. Alat komunikasi. Pak, gak ada yang muncul. No! Ini yang muncul. Tima, silakan. Seperti kamu bukan jagain. Aku udah jagain ini, kamu bukan jagain punya kita sendiri. Punya kita. Gimana? Punya kita. Kita nih, dan tim A. Tim A. Aduh, apa pertanyaannya? Alat komunikasi. Pak, kami aja, Pak. Enggak, tim A. Aduh! Alat komunikasi. Pak, aduh. Awas kalau sampai salah ya. Tiga. Jangan sampai dia. Tima. Tima. Pak, kami aja pak, please pak. Tima. Yang muncet tadi. Yang muncet tadi game pak. Enggak. Yang Piti, Pati. Hah? No. Nol. N-O-L. Jawaban kepanikan. Jawaban kepanikan. Apakah alat komunikasi nol, N-O-L? Bukan, Pak. Ada di sana. Apakah ini jawabannya? 081 ya, dia. Bukan. Silakan tim B. Kita lempar tim B. Awas sampai salah ya. Loh. Udah, yang udah pikir dulu. Tapi lu buru-buru. Gila, anak lu beneran.
Kita aja. Alat komunikasi. Sebenarnya Miss ternyata nggak tahu. Apa ini? Aduh. Halo. Tali. 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 Kok tali? Tali silaturahim. Itu adalah alat komunikasi antar insan manusia. Tali. Tangan benar saja kau. Yang kaleng mah kaleng tuh. Iya, pakai tali dong itu. Kita langsung kunci tali. Pakai benang juga bisa. Asal dirimu. Duh, apa jawab Toel? Kita buka. Telepon. Alat komunikasi, jawabannya adalah. Cara. Cara berkomunikasi. Bisa. Komunikasi. Ada apa ini? Kenapa Pita? Bapak peresmian gedung, Pak. Sejak kapan alat komunikasi menggunakan cacing? Itu cacing Pita, beda lagi. Saya tahu Pita. Maksud Bapak ke arah Pita suara kan? Iya kan? Maksud Bapak itu? Iya. Hah? Pita itu maksudnya apa? Pita suara? Gak usah so cantik, Bapak. Jelaskan apa ini PICA. Hah? Sok tua lu. Apa ini Pita? Teman tua aja. Maksudnya Pita suara. Anda berkomunikasi dengan suara bisa? Bisa. Bisa. Coba dipanggil kata komunikasi. Siapa panggil siapa? Ya, kamu dipanggil ini. Iya. Coba. Datang. Nah. Dia tahu dia saya panggil dia. Iya, dia panggil terus. Saya. Udah, manggil. Udah. Lah, terus. Iya. Terus. Aku bisa gini. Misalnya. Mau makan. Oh, lapar katanya. Saya tahu dia. Langsung. Udah. Bisa dong komunikasi. Udah, boleh. Harus pakai Pita suara. Mau makan kemana ini? Komunikasi harus pakai Pita suara. Ini mau makan kemana? Warung. Warung, iya. Warung apa restoran? Saya ambil telepon, saya lihat Google, dia lu pilih yang mana lu makan. Aku terserah dia. Online berarti. Iya, saya datang. Dalam. Datang kemana? Datang, warung apa? Kepilih ke restoran ya? Datang restoran. Restoran. Nah, restoran. Pemilik restoran. Pemilik restoran. Oke, kita datang. Nanti nih. Nanti. Yang mana punya? Yang mana punya restoran? Yang mana punya? Oke. Wah, hati-hati nih, biasanya gendam nih mereka. Hipnotis, jangan ditolak, tolak ganti. Itu hipnotis, biasanya uang kita mau diambil. Hipnotis. Alasnya kita tidak butuh meramal nasib tangan. Perlu. Oh, usaha, Bedu. Ah, jual HP di sini. Aduh, kita restoran malah mau gadein HP. Apa, jadi gak ada lomba makan? Makan, Pak. Oh, Pak. Apa? Oh, makan tadi dia bilang makan. Iya. Ada suaranya ternyata. Makan apa, Mas? Makan apa? Anda ngapain sini? yang punya restoran jangan dia deh, curang. Kalau dia punya restoran. Restoran sini nih. Saya asisten. Sini kalau mau. Asisten. Ya, asisten. Ini gue yang ngasih. Ini lapar mau makan. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong, jadi belum ada yang mendapatkan nilai. Tidak apa-apa, tenang. Ini berarti masih pemanasan buat mereka. Masih ada kesempitan untuk kesempatan. Ya, waktunya kan sempit. Waktu yang sempit, tapi mereka masih punya kesempatan untuk memperoleh nilai agar bisa membawa pulang hadiah. Tapi setelah yang satu ini, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Dia dikejawat artinya kalau boleh dibilang dikejawat karena dia nampak terlihat. Kalau Bandung nggak